Halo guys, jadi di video kali ini aku akan nge-share ke kalian yaitu 5 trik dan bug terbaru yang ada di game Free Fire ini ya guys ya. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah tekan tombol like dulu di bawah. Dan jangan lupa juga untuk kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya ketika ada video baru kalian bisa langsung menonton guys. Dan jangan lupa juga untuk kalian join membership ya, supaya kalian bisa komen dengan emoji yang sangat keren seperti ini. Dan sorry kalau di sini video atau suaranya ini ada suara rintik-rintik itu coy, karena di sini ada hujan ya, dan hujannya ini cukup deras ya. Jadi mohon maaf ya kalau suaranya ini kurang jelas gitu. Wah, kan langsung ada geledek guys. Oke, kita mulai yang nomor pertama yaitu ada di Clock Tower ya guys ya. Jadi di sini itu ada di rumah yang ini ya guys ya. Jadi kalian naik ke sini ke pagar rumah ini. Waduh, ada geledek guys. Dan kalian naik ke seaplane-nya di sini ya guys ya. Nah, di sini, dan di sini kalian naik ke sini bentar. Oke, dan kalian naik ke atap yang rumah ini guys. Nah, yang oranye ini. Nah, di sini tuh kalian bisa buat mengcover teman kalian yang lagi perang di tengah di sebelah sini ya guys ya. Jadi kalian bisa tembakin dari sini guys. Atau ada musuh yang di sebelah sini, kan juga bisa tembakin dari sebelah sini ya. Nah, di sini kalian langsung bisa tembak guys. Atau enggak, kalau musuhnya itu di sebelah, kalian juga bisa nembakin dari sini guys ya. Jadi serba multifungsi di sini guys ya. Dan trik ini tuh cocok banget buat kalian lakukan di Clash Squad, karena tempat ini tuh ada di tempat yang di Clash Squad guys ya. Jadi sangat berguna banget ini guys. Oke guys, kita lanjut ke nomor 2 yaitu ada di Sentosa ya guys ya. Jadi tempatnya yaitu ada di kapal yang sebelah sini guys. Nah, tempatnya itu ada di sini ya. Jadi di sini tuh ada tempat bersembunyi yang sangat aman. Jadi kalian nggak perlu apa-apa, kalian tinggal jongkok aja di sini guys. Nah, kalian jongkok di sebelah sini tuh auto nggak kelihatan ya. Nah, di sini kita tinggal buang atau lepas senjatanya guys ya, biar nggak kelihatan. Nah, di sini kalian bisa lihat tuh auto nggak kelihatan guys ya, rambutnya juga nggak kelihatan cuy. Jadi kalau kalian mau bersembunyi di sini itu kalian harus pakai karakter cewek ya, supaya rambutnya ini atau kepalanya tuh tidak nongol sedikit pun guys. Kalau kalian pakai karakter cewek cowok itu akan nongol sedikit gitu guys, tapi kalau kalian pakai yang karakter cewek itu nggak ada nongol sama sekali guys ya. Jadi tuh karakter kita itu auto tenggelam seperti ini ya, tapi bisa buat berdiri jongkok lompat juga bisa guys ya. Nah, di sini juga ada ngebug satu lagi ya guys ya. Kalau kita lihat dari atas itu skin tinjunya itu nggak ada ya guys ya, kalian bisa lihat. Tapi kalau kita lihat dari bawah atau kita ke dalam itu ada skin tinjunya guys ya. Jadi ini ngebug begitu ya guys ya. Jadi skin tinjunya ini kalau di atas nggak ada, tapi kalau di bawah itu ada guys. Jadi ngebug seperti ini guys. Tapi boleh ya, kalau kalian pengen bersembunyi di sini juga auto aman guys ya, sangat mantap kali. Oke guys, kita lanjutin nomor 3 yaitu bug tembok rumah beton yang ada di peak ya guys ya. Nah, jadi ketika kalian suruh teman kalian ke sebelah sini, ke tembok yang ini, nah itu dia akan langsung ke dalam guys. Kalian bisa lihat, nah itu akan langsung ke dalam guys. Tetapi di sini kalau kita lihat aslinya, padahal aslinya tuh cuma nempel di sebelah sini guys. Nah, itu nggak masuk ke dalam beneran ya guys ya. Tetapi kalau kita lihat dari sebelah sini layar kita itu dia masuk ke dalam guys. Jadi ini ngebug seperti ini ya. Jadi ini juga sangat berbahaya sekali kalau ada musuh di bawah ya, karena musuhnya itu bisa menembak teman kita ini, si Ripki ini ya, itu bisa menembak guys. Jadi sangat berbahaya sekali guys. Nah, di sini kita coba ya, kalau kita masuk maksudnya kalau kita ke sini, nah di HP teman kita itu dia akan masuk guys. Tapi kalau di layar kita itu nggak masuk guys ya. Jadi ini
ngebug di layar musuh dan di layar temen guys. Tapi kalau di layar kita itu gak ngebug guys ya. Dan ini sangat berbahaya ketika kalian bersembunyi di balik tembok rumah beton ini guys. Jadi sangat berbahaya sekali ya guys ya. Kalian bisa tertembak oleh musuh cuy. Jadi musuh juga bisa ngehit guys kalau kayak gini guys. Nah di sini kalian bisa lihat nih, ada musuh di bawah dan itu bisa ngehit kita ya. Padahal kita aslinya itu ada di dalamnya guys, bukan di luarnya guys ya. Jadi ini wajib cepat-cepat di fix oleh Bapak Garen ya guys ya, karena sangat berbahaya ketika kalian lagi bersembunyi di sini guys. Apalagi kalian lagi turnamen gitu ya guys, itu auto kalian akan tertembak oleh musuh guys. Nah di sini bugnya itu cuma berfungsi atau bisa di rumah ini doang ya, di rumah beton yang di pick guys ya. Selain yang di pick itu masih aman guys, tapi kalau di pick ini kalian harus waspada ya, karena temboknya ini bisa ngebug seperti itu guys. Jadi sangat berbahaya sekali gitu ya kan. Oke guys, kita lanjut yang nomor 4 ya guys ya. Ada di sini hujannya nambah deras coy. Oke, jadi yang nomor 4 di sini yaitu ada di rumah Alfamart yang di hangar sebelah sini guys. Nah, di sini kalian masuk ke dalam rumah ini dan kalian coba berdiri di pot sini ya guys ya. Nah, kalian coba berdiri di sini, itu kalian akan nyangkut seperti ini guys, dan di sini kalian bisa gunakan buat ngeprank teman kalian ya guys ya. Dan di sini tuh nyangkutnya itu cuma sebentar doang ya guys ya, nggak selamanya gitu. Jadi mungkin berapa menit ya, mungkin 2 menit atau berapa menit lah ya, itu akan normal kembali guys. Jadi ini cukup aman buat ngeprank teman kalian gitu ya. Jadi akan nyangkut seperti ini dan akan bebas lagi gitu guys. Jadi sangat cocok buat ngeprank teman kalian ya.